Gus, mau ke Brussel ya? Gitu. Ke Brussel, Belgia. Oh, mau Pak? Gitu, langsung kesempatan kan. Jagoannya ini sebuah. Dari situ kita memiliki komunitas kecil, mungil, tapi keinginan kuat untuk menjaga identitas kehinduan Bali nih. Gitu. Tempat saya bertemu sama teman-teman menjaga budaya Hindu Bali, mengajak mereka apa nu dan dina Bali mundurin sebenarnya. Ini, wih masuk TV Bali TV brut. Jong jeng jong jong jeng jong jang jong jeng. Bali mengenal banyak jenis gamelan. Ada gongkebiar, balai ganjur, angklung, bebarongan, semara pegulingan, joget bumbung, gender wayang, gambang, saron, gong luang, dan sebagainya. Kemudian belakangan muncul gamelan inovasi berupa gamut alias gamelan mulut. Gamut ini mengimitasi atau memainkan aneka gamelan Bali baik sebagai iringan tari maupun tabuh instrumental dengan suara mulut. Boleh dikatakan gamut merupakan sebuah alternatif baru dalam pertunjukan kesenian Bali. Gamut ini diciptakan seorang seniman asal Banjar Pego, Sesetan Denpasar, yakni Imade Wardana yang dikenal publik seni dengan sebutan Imade Agus Wardana. Kemudian belakangan dikenal dengan sebutan Pak Ciat dan Mang Kenyong. Pemirsa, seperti apa kiprah seniman lulusan ISI Denpasar yang sempat menetap di Brussel, Belgia selama 22 tahun ini? Lalu bagaimana Alkisah Agus Wardana menciptakan gamut? Berikut penuturannya dalam Taksu Bali TV berikut. Lahir di lingkungan keluarga seniman, Agus Wardana menyukai seni karawitan sejak kecil. Bahkan pada usia SD sudah mahir memainkan gamelan rindik. Ayahnya Iwayan Randuk merupakan pemain kendang tersohor. Demikian juga kakak-kakaknya Imade Arjana dan Ketut Sudiana merupakan penabuh genggong. Bakat seni megambel Agus Wardana semakin berbinar ketika bersekolah di SMP dan SMA. Ia terlibat aktif berkesenian di dua jenjang sekolah itu. Bahkan grup kesenian Balai Ganjur yang mewakili sekolahnya pernah menjuari festival seni se-Bali. Tertarik dengan seni sebetulnya sudah mungkin sejak kelas 5 SD ya. Jadi lingkungan keluarga yang menyebabkan saya terlibat di dalamnya. Dalam arti bapak saya adalah pemain kendang, lelambatan ya, di Banjar Pego Sesetan. Kemudian dia juga pemain kendang Janger Arjo, namanya Pak Iwayan Randuk. Jadi beliaulah bersama kakak-kakak saya yang memberi binaan ya, binaan secara langsung bagaimana cara memainkan gamelan, kemudian mengajak berenergi di dalam berkesenian. Jadi faktor keluarga ini adalah sangat penting. Sebenarnya yang menarik waktu SD saya dilatih oleh kakak ya, ingat saya rindik waktu itu. Karena kan rindik itu sulit sekali ya, zaman-zaman sekitar tahun 1982 itu. Jadi kita memainkan dua panggul ya, dua alat instrumen itu ya. Jadi rindik bambu, jadi kita memainkan dua yang agak berbeda, agak sulit waktu awal-awalnya, tapi karena kegigihan kakak saya waktu itu dan saya juga sampai menangis ya. Jadi SD itu saya pikir waktu itu saya yang bisa main rindik. Wah, ternyata Ragogin bisa main rindik, ada banggaannya gitu. Ada kebanggaan tersendiri karena orang lain seumuran kita sing bisa kan. Jadi Tiang sendiri punya motivasi yang besar sekali. Kemudian meningkat ke SMP, saya diterima di SMP Negeri 6 Denpasar waktu itu. Tidak jauh dari rumah kita mulai membentuk grup gamelan SMP. Jadi ikut Beleganjur dan lumayanlah waktu itu masih dapat juara dua antar. Kalau sampai sekarang ini PSR lah, Persenijar apa namanya aja. Nah, pada dia SMP ini mulai saya intens secara terus-menerus aku memiliki sesuatu yang
berbeda dari teman-teman yang lain, mungkin itu yang disebut dengan bakat ya. Kemudian ada gamelan-gamelan yang saat itu rumit gitu misalnya, jadi saya bisa, teman saya nggak bisa gitu. Jadi ada, kok Rago bisa gitu. Nah, disinilah muncul ada rasa ingin tahu yang lebih besar, curiosity, ingin sesuatu, oh kita bisa, oh kita coba, ayo kenapa tidak gitu. Nah, dari di SMP itulah juga muncul perasaan lebih dan lebih untuk ingin bermain gamelan, baik itu dengan orang dewasa atau mungkin waktu itu profesional, pingin sekali. Gitu. Waktu itu SMP, saya dengar-dengar, saya ingat festival Gong Kebiar Remaja diadakan di Semeya Denpasar. Jadi saya ikut waktu itu, ikut SMA padahal saya masih SMP. Nah, saya dengar-dengar saya dilirik oleh, saya ingat waktu itu kayaknya Pak Yang Pong, Nyoman Suarso, yang juga sebagai tim penilai lah, melihat saya masih kecil itu main kendang, lumayan lah pada saat itu. Nah, kemudian banyak orang membicarakan saya, waktu itu sekolah SMA 5 kan kita, siapa yang berprestasi bisa dapat di sana gitu. Waktu itu kan pakai NEM. Nah, tapi saya pikir saya pingin kuliah, sekolah waktu itu di Kokar. Di Kokar itu waktu itu kalau nggak salah SMKI-nya sudah di Batu Bulan, bukan di Jalan Ratna, jadi SMKI sudah di Batu Bulan. Namun orang tua ya mungkin secara jauh, bapak agak besjoh sing bani, jauh dari anak juga, dan di samping juga secara finansial mungkin karena ini saya kan anak yang 10, anak paling siduri, liu, mungkin sulit. Akhirnya orang tua ya dekat aja gampang. Nah, ternyata benar juga orang tua. Saya di SMA Negeri 5, kemudian saya memperoleh kesempatan banyak menampilkan di pesta seni remaja. Dan memang pada saat itu saya juga mencipta salah satu komposisi Bleganjur. Jadi saya memimpin teman-teman membuat Bleganjur, mungkin bisa dikatakan Bleganjur Jaipongan waktu itu. Mungkin banyak orang sering memakai sekarang, zaman itu sudah memakai tahun 87-88 itu Bleganjur SMA. Jadi kita di Puputan Bandung sering ikut jung-jang-jung. Saya mengingat karena saya meniru ada grup PSR yang menggunakan hampir sama dengan memainkan jaipongan saat itu. Jadi dari sanalah langkah awal SMA. Tiba-tiba SMA Negeri 5 itu saya mungkin dilirik oleh tim dari Denpasar, Kodia Denpasar zaman itu. Kabupaten Bandung masih, karena 87, 88, 89 saya di SMA Negeri 5. Jadi saya 88 ikut pesta kesenian Bali Gong Kebiar Dewasa. Saya adalah pemain kendangnya Kabupaten Bandung, di mana diwakili oleh banyar, salah satu banyar di Kapal Mengwi. Nah, di situ saya sebagai penabuh kendang, pemain kendang masih umur 17 tahun. Nah, di situ sangat lebih naik lagi prestise keyakinan saya sendiri. Lulus SMA N 5 Denpasar, Agus Wardana melanjutkan pendidikan di STSI ISI Denpasar. Di kampus seni ini, ia pernah mengikuti misi kesenian ke berbagai negara. Bahkan saat menjadi mahasiswa, ia pernah meraih juara satu lomba kendang Jauk Manis serangkaian Pesta Kesenian Bali tahun 1994. 4 tahun di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, itu saya memanfaatkan semua waktu, ruang, tempat untuk belajar sama guru-guru, bersama dosen-dosen, kemudian guru spesial ya, yang guru alam, yang dosen-dosen luar yang memang memiliki keunikan tersendiri. 4 tahun ya saya juga ikut berbagai kegiatan menuju festival-festival nasional, ikut kampus juga berpartisipasi di Padang, saya di Sumatera Barat, kemudian ikut di IKJ di Jakarta, kemudian diajak juga ke India. Ya, sempat juga ke India 93, kemudian tahun 1994 juga sempat ke Eropa bersama Pak Bandem, bersama seluruh
grup dari Misi Kesenian Bali pada saat itu. Jadi kita tahun 94 itu adalah pertama kali saya ke Eropa. Jadi ada Belgia, Jerman, sama Luxembourg waktu itu. Jadi juga mendapatkan kesempatan yang istimewa. Nawang masih luar negeri gitu tahun 94. Ulian magamel gitu. Karena itu tadi ketekunan ya. Ketekunan walaupun kita melajah kajar kan. Jadi ternyata ada banyak manfaatnya buat kita. Ada hal sebelum itu ada hal yang sangat luar biasa karena di kampus itu 4 tahun. Kesempatan main kendang ada juga ada hal yang saya tidak pernah lupakan ya. Adalah menjadi juara satu kendang jauh manis di Pesta Kesenian Bali tahun 1994. Dan itu mungkin momen waktu menjadi seorang mahasiswa atau menjadi guru, menjadi murid saat itu. Ada kebanggaan yang ternyata aku bisa seperti bapak-bapak yang lain yang lebih hebat sebelumnya saya pikir pada saat itu. Jadi saya meraih juara satu lomba mekendang jauh manis. Dan itu sangat membanggakan. Beberapa saat setelah lulus ISI, Agus Wardana ditawarkan menjadi guru kesenian di Belgia oleh Ketua STSI Denpasar, Profesor Made Bandem. Kesempatan itu tak disia-siakan. Selain mengajar di salah satu perguruan tinggi di sana, 2 tahun kemudian diangkat menjadi staf KBRI. Ketika Pura Agung Santi Buana Belgia didirikan, Agus Wardana dipercaya menjadi Klan Banjar Santi Dharma Belgia selama 10 tahun. Selama 22 tahun di Belgia, Agus Wardana terus berupaya melestarikan dan mengimbaskan nafas dan kultur Bali di negara tersebut. Selain mengajar gamelan Bali, di situ pula Agus Wardana menginisiasi lahirnya salah satu genre gamelan Bali yang dinamakan gamelan mulut alias gamut. Cukup lama berkiprah di Belgia, Agus Wardana ingin mengembangkan diri lebih jauh, kemudian ia resign dari KBRI dan pulang ke Bali tahun 2018. Di Bali, Agus Wardana mendirikan sanggar seni Kak Danjur untuk melestarikan dan mengembangkan seni. Setahun kemudian pandemi COVID-19 melanda dunia. Pada masa pandemi yang membatasi aktivitas keluar rumah itulah Agus Wardana mengembangkan gamut. Karya gamelan alternatif yang dilahirkan itu pada tahun 2020 sudah memiliki hak cipta. Dari situlah nama Agus Wardana makin dikenal. Bahkan dengan gamutnya, Agus Wardana telah melakukan petualangan ke berbagai negara di Eropa, yaitu Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, Luxembourg, kemudian di Asia yakni India dan Tokyo, Jepang. 2 tokoh utama yang dihadirkan Agus Wardana dalam gamut, yaitu Beli Gamut dan Nyoman Kenyung. Salah satu lagu yang diciptakan Agus Wardana pada masa pandemi tahun 2020 berkisah nyata tentang lika-liku sosial pada masa pandemi. Ia mencoba produktif berjualan sayuran, daluman, dan salad buah. Lagu itu dinyanyikan oleh 4 perempuan saudara kandungnya, yakni Nimade Rikiani, Niketut Sukerni, Ninyoman Lilit Wartini Almarhum, dan Niwayan Wardani. Lagu itu diiringi genggong dan gamut yang dimainkan Imade Arjana dan Ketut Sudiana sang kakak. Suami Niwayan Yuwadiani dan ayah dari Wayan Hendisa, Kadek Riz Daulan dan Nyoman Agus Widi ini berharap gamut makin diminati generasi muda. Sebuah gamelan alternatif yang bisa mengiringi aneka gamelan Bali. Terlebih gamut dapat dikolaborasikan dengan gamelan lain seperti genggong, alat musik gitar, dan sebagainya. Sudah tamat itu di wisuda ya, bulan Maret 1995. Yes, 95 sempat juga ke Korea Selatan bersama Kota Madya Denpasar. Jadi pernah juga tur Korea Selatan, habis itu pulang dari Korea Selatan, ikut masih saya aktif di kampus. Jadi ikut ngayang-ngayang menggamol di Puro, di Puro Besakih. Nah, saat itu di Puro Besakih saya ikut menggamol, terus Pak Bandem saat itu bilang ketemu saya di Puro itu, di Puro Penataran itu pas lagi ngayah sama Pak Cok Tisnu,
dosen juga, dan beliau pada saat itu, Gus, mau ke Brussel ya? Gitu. Brussel, Belgia. Oh, mau Pak? Gitu, langsung kesempatan kan, jagoannya ini sebuahnya. Program itu dikirim oleh Profesor Dr. Imade Bandam sebagai rektor direktur Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar saat itu. Saya dikirim ke sana untuk menjadi guru gamelan di sekolah musik Konservatorium Brussel. Jadi di sana ada sekolah musik sederajat universitas. Jadi mereka menginginkan sebuah kerjasama antara Indonesia dan Belgia. Dan idenya gamelan Balinya kan sudah sebelumnya tahun 95 sudah dihibahkan oleh Bapak Bandam kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, Kedutaan Besar bekerja sama dengan Sekolah Musik Konservatorium Brussel membuat sebuah program. Jadi satu, mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri, kemudian menjadikan Belgia sebagai pusat kesenian Bali. Inilah program yang menjadi headlines lah pada saat itu untuk saya, makanya saya dikirim ke sana. Saya sebagai honorer di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi di ininya bidangnya di penerangan sosial budaya. Jadi ada penerangan sosial budaya termasuk promosi wisata dan lain sebagainya. Jadi di situ saya honorer selama hampir 2 tahun. Jadi waktu 1 tahun sudah mau diangkat menjadi staf kedutaan, pegawai setempat ya. Tapi local staff namanya, tapi saya pikir, Pak, saya mau belajar bahasa dulu, saya bilang. Ingat saya waktu itu. Tapi 2 tahun berselang, ada krisis ekonomi. Tahun 98, banyak kesusahan yang terjadi, banyak PHK, tapi saya dipertahankan. Dan saya akhirnya menjadi local staff Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan SK yang ya sebagai pegawai setempat. Saya adalah Kelian Banyar dari komunitas Hindu Bali di Belgia. Jadi nama Banjar kita adalah Banjar Santi Darmo Belgia. Dari situ kita memiliki komunitas kecil, mungil, tapi keinginan kuat untuk menjaga identitas kehinduan Baline. Gitu. Jadi yang terpenting buat saya, kebetulan saya kerja di kedutaan di bidang penerangan sosial budaya, menjadi menjadi Kelian Banjar dan juga sebagai saya kan punya sanggar seni. Jadi sanggar seni ini namanya Salingasah. Jadi didirikan tahun 98 secara resmi, sudah ada statusnya. Kemudian grup sanggar Salingasah inilah yang ngayah di Puro untuk megamel setiap ada odalan, purnamo atau tumpak udo, tumpak kandang dan lain sebagainya. Nah, jadi di Puro tersebut adalah tempat kita bertemu sebetulnya. Tempat kita bertenggang rasa, ngobrol bersama, sampaikan keluh kesah. Woi, keng-keng hidup jani di Belanda. Woi, ono dini di Belgia, Belgia kene no. Apa makanan di itu gitu loh. Wah, di Swiss yang mal hidup oh, gitu. Jadi kita tahu, kita berkumpul ajak nyamo-nyamo Bali yang telah lama terlalu jauh untuk tidak bisa pulang ke Bali karena mahal. Jadi kenapa kita tidak menggunakan tempat itu sebagai tempat pertemuan kita. Jadi program itu ketika saya dikirim, saya ingat Belgia sebagai pusat kesenian Bali. Secara tiba-tiba Puro itulah menjadi, mungkin walaupun tidak secara resmi ya disampaikan, tapi saya energinya ini adalah tempat saya berkreasi. Tempat saya bertemu sama teman-teman menjaga budaya Hindu Bali, mengajak mereka apa nuda dina Bali mundogen sebenarnya. Saya 22 tahun, jadi 1996 sampai 2018. Sebenarnya tidak habis kontrak, memang ya keinginan saya adalah di samping pertama ingin mengembangkan diri yang berbeda, tidak hanya menonton gitu kan modelnya gitu kan. Jadi sekali-sekali mau mengabdi di Bali. Sekarang punya grup sanggar di Denpasar, jadi di Banjar kita hidupkan lagi, rekonstruksi beberapa musik, salah satunya Genggong, jadi mengajak adik-adik kecil. Jadi keinginan saya memang ya kawitan Bali, cinta Bali, rasa Bali nu kuat saja walaupun sudah 22 tahun. Tetapi waktu itu saya resign dari Kedutaan Besar. Gitu. Gamelan mulut, ya saya singkat dengan gamut. Jadi
Saya sebetulnya berkreasi saja itu ketika tahun 2015 saya masih di Belgia, di kota Brussel. Jadi saya waktu itu kita punya iPad ya. iPad itu di dalamnya ada aplikasi GarageBand. Nah, di sana kita bisa rekam suara, rekam instrumen musik, gitar dan lain sebagainya. Kita buat lagu gitu. Nah, saya coba itu. Baris misalnya. Saya tambahkan lagi gongnya, kajarnya. Gitu. Terus ketiga saya coba lagi suara gong sana. Saya coba, ada empat gitu. Akhirnya dia ngelup, dia mencoba. Apa namanya, saya dengarkan, ternyata suara itu menarik buat saya. Dan akhirnya menjadi pilihan. Kayaknya Rago nyidang main pedidi, tapi bagaimana caranya live, bingung juga gitu. Nah, inilah. Jadi gamut itu kan dia menyuarakan gamelan Bali. Jadi gamelan Bali ini bisa gamelan angklung, gamelan gong kebiar gitu. Suaranya mengimitasi, meniru suara gamelan walaupun ya frekuensinya beda ya, tidak sama, tapi secara keinginan saya adalah cang jeng jong jeng jong jang. Cang jong jeng jong jeng jang. Kalau kita main gamelan gangsel, cang jeng jong jeng jong jang, cang jong jeng jong jeng jang, jero jeng jang jong jang jong jeng jang jang jero. Itu kan gong kebiar yang dengan kecepatan gitu. Jadi jeng jeng jong jeng jang. Misalnya saya mainkan Trunojoyo. Jang jerong jang, jerong jong jeng jereng jong jeng jereng jong jeng jereng jereng. Jorong jereng jorong jereng jorong jereng jereng gitu. Jadi saya memakai nada rendah juga, kemudian juga saya memakai nada tinggi. Nah, mungkin gamut ini juga ada strukturnya yang seperti komposisi gamelan Bali. Misalnya ada pepesonnya, kemudian ada kotekannya. Kotekannya itu jeng-jeng-jeng, 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 jeng-jeng, itu yang polos. Nah, kalau ditambah di sanksinya, jeng-jeng-jeng, 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 jeng-jeng-jeng. Jadi, kalau kita jadi satukan, jadi di situ saya kembangkan dengan menggunakan juga ekspresi ya. Ekspresi juga penting ternyata ketika show. Jadi pada saat itu lahir apa tahun 2020 ya. Karena pada saat itu kita memang harus Christi la maison, apa namanya, harus stay at home. Jadi harus ngoyong jumah. Dan pada saat itulah saya membuat gamut ya, dan tiba-tiba viral gitu ya. Jadi disukai banyak orang. Motivasi saya juga menjadi lebih kuat lagi. Ternyata ada apresiasi daripada masyarakat tentang gamut ini gitu. Akhirnya sempat juga karena kehadiran dua tokoh yang kita punya itu Nyoman Kenyung dan Beli Gamut ya, ada tapel, ada tapelnya yang saya itu hanya sebagai penawar cerita di dalam gamelan mulut itu. Jadi dia punya tokoh sentral, jadi menjadi ikon dia dengan karakter dua yang berbeda. Nanti kita bisa mainkan. Dan pertanyaan tadi, akhirnya saya berkembang, kenapa saya tidak coba dengan gamelan Oleg Tamulilingan. Ternyata bisa, walaupun medideh bungute gitu. Tidak gampang itu. Contohnya gini. Celilo de jalan ni yang ni yang ni, celilo jarat ngepak. Jadi tapi itu challenge yang saya dapatkan ketika mengupload di YouTube. Jadi respon masyarakat tidak hanya orang awam biasa, tapi secara orang
pemusik, komposer dari belahan dunia lain juga melihat, wow, ini ada sesuatu yang berbeda yang orang lain tidak pernah lakukan dan itu tidak gampang ya. Teman hati nih, wih, masuk TV, balik TV, brut. Nih, madan beli gamut, oh, cerewet, ngoceh kesana kemari, nyak kicau itu lah kono. Jeng 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 weh, rageng lah nyamo, nyoman kenyung, dijo kaden lah kono. Antos malu, kalidup malu loop station, banyak pangnya pesu, jenu mambo. Nyoman kenyung nak lelean. Ya. Jadi Man Kenyung inilah yang memberi warna baru juga, dan dia selalu tersenyum dan karakternya adalah menggoda. Jadi menggoda publik, kemudian mengajak publik untuk menari, mengikuti gerakan-gerakan daripada Man Kenyung. Dan hal yang sering banyak yang disampaikan oleh adik-adik, kling kling, sapaan kling kling yang menjadi ikon pada saat pandemi. Yeni ragom mokora sinah bakal gonya. Yeni ragom mosoksan sinah bakal lenyak. Sing dadi nyroco like se komen. Cikite tipong kecaki cikadu cikite tipong kecaki cikadu. Gamut sebetulnya ingin berkembang dan harapannya adalah supaya tentunya bisa diterima di masyarakat dengan baik. Kemudian kita akan mencoba berkolaborasi dengan berbagai instrumen dan tentunya bisa menjadi alternatif baru di dalam sebuah pertunjukan. Bagaimanapun juga kita membutuhkan sesuatu yang berbeda, tidak saja monoton grup musik atau seko yang model begitu saja, tapi kita juga punya sesuatu yang berbeda. Kiprah Agus Wardana dalam berkesenian, terutama dalam menciptakan gamut, mendapat respon positif pihak keluarga. Agus Wardana diharapkan selalu menjadi seniman yang produktif dan menginspirasi. Kemudian gamut makin diminati generasi muda. Yang merasa terserang, yang merasa bangga sekali sama adik tiang niki, adik tiang paling bontot niki. Ya dari dulu waktu baru SD itu sudah kelihatan sekali niki bidang seni nih kok, sudah kelihatan sekali. Waktu itu tiang ngajarin dia sedikit aja sudah langsung dia dapat ganda nih kok. Makanya ya mengenai materi niki tiang sekali lagi tiang bangga niki. Ya pertama sekali niki di Bali sana niki gambut niki. Di samping dia menciptakan gambut niki, semua bentuk kesenian bisa dikolaborasikan dengan gambut niki, misalnya seperti genggong, seperti alat musik niki, genggong niki bisa nih, masih bagus niki. Berbagai macam tarian juga bisa, janger niki juga bisa. Ya. Nah, harapan yang khususnya untuk alit-alit niki, anak muda niki, supaya belajar niki kan ampun generasi niki sudah mulai belajar ya, kira-kira sudah 3 tahun 4 tahunan masih belum begitu bagus ge. Tiang bersyukur niki ada yang mau untuk belajar genggong dan niki. Pemirsa, demikianlah lagu seni yang dijalankan Agus Wardana baik selama menjadi staf KBRI di Brussel, Belgia, menjadi klien Banjar Santi Dharma Belgia, hingga kemudian pulang ke kampung halamannya ke Pegok Sesetan Denpasar. Semoga menginspirasi.